Ini adalah Xiaomi Tengiri jualan aku ya guys. Jadi harganya itu Rp10.000. Dan ini itu isinya ada Xiaomi Tengiri, ada tahu, ada telur, ada kentang, sama ada kol ya guys ya. Ini juga ada sambal kacang ya guys. Dan ini ada sambal cabai dan ini juga ada saus. Dan pastinya aku kasih garpu kayak gini. Dan gak lupa juga aku taburin bawang goreng kayak gini ya guys, biar semakin endul. Untuk sambal kacangnya ini ya guys, ini itu gak pedes. Dan ini itu asli dari kacang, gak ada campurannya kayak apa namanya, tepung tapioka ataupun tepung maizena. Jadi ini tuh bener-bener asli dari kacang, gak ada campurannya dari tepung maizena biar bikin kental kayak gitu, gak ada. Karena sambal kacangnya ini itu nggak pedes ya guys, jadinya pasti aku kasih yang namanya itu sambal cabai kayak gini loh guys. Jadi buat kalian yang suka pedes, kalian bisa menambahkan sambal cabainya kayak gini. Juga ada saus kemasan sasetan kayak gini ya guys. Buat kalian yang suka saus, kalian bisa langsung taruh di atasnya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Penampakannya jadi kayak gini ya guys. Meskipun ini itu Xiaomi-nya itu dingin, tapi ini tuh nggak keras guys, jadinya tuh tetap masih empuk. Sebenarnya dari sini itu aku kirimnya tuh masih posisinya itu panas anget gitu ya guys. Mari kita coba bikin ngiler kan. Ini itu enak banget guys. Kalian tuh wajib coba ya beli. Dan ini itu ya, Xiaomi Tengiri aku itu ready-nya itu cuma weekend, jadi cuma hari Sabtu sama Minggu aja. Wajib banget ya, kalian tuh beli Xiaomi Tengiri di tempat aku. Nah, rasanya itu mantul.